sanaliko salah kedaden malah bayi lulus sanaliko. Saudara masih ingat dengan Daru dalang cilik yang beberapa waktu lalu saya wawancara? Nah, pada dia saya pernah berjanji nanti kalau beliau ulang tahun tanggal 26 Februari saya bersedia merekamnya kalau dia mau mementaskan sebuah lakon wayang meskipun itu dalam durasi yang pendek. Tanggal 26 Februari 2021 usianya menginjak 9 tahun, menginjak tahun ke-9. Dia mengundang beberapa temannya karena PSBB hanya sedikit teman yang diundang dan juga beberapa saudara untuk melihat bagaimana dia membuat sebuah repertoar wayang yang sangat ringkas. Semula dia berjanji untuk membuat lakon Corona Leno pada waktu itu. Saya sudah menguploadnya wawancara itu tentang Corona Leno, tetapi pada akhirnya keputusannya berubah, dia mau membuat lakon Banjaran Abimanyu. Banjaran Abimanyu itu melingkupi dari ketika Abimanyu lahir, masa remaja, dan kemudian dalam cerita ini, dalam lakon Bapak Ranjapan Abimanyu, Abimanyu gugur dalam perang Bharatayuddha. Bukan perkara bagaimana teknis bermainnya wayang, saya kagum juga terharu pada semangat Daru untuk mencintai wayang, untuk mengetahui, mempelajari secara otodidak. Dia membaca buku tentang wayang sejak kecil, dan yang mengharukan, dia membuat wayang sendiri dari kertas. Kertas-kertas tipis seadanya, dan dia warna sendiri, dia sungging sendiri. Ada juga dia beberapa dia tatah sendiri dengan alat seadanya. Karena dia bukan turun dalang, orang tuanya ayahnya kerja di asuransi, bundanya kerja sebagai guru PAUD, juga sales buku. Tidak ada kemewahan yang didapat oleh Daru, misalnya mendapatkan guru atau dalang terkenal yang membimbingnya. Dia mungkin seperti tokoh Bambang Ekoloyo yang pingin belajar memanah pada seorang guru Pandita Drona yang sakti, tetapi permintaan sebagai murid itu ditolak, sehingga pada akhirnya karena tekadnya yang besar, Bambang Ekoloyo belajar memanah sendiri secara otodidak. Tetapi karena ingin sekali menjadi murid dari Pandita Drona itu, maka dalam latihan sendiri itu di hutan, dia membuat patung Pandita Drona agar setidaknya dia merasa ditunggui oleh orang yang diinginkannya sebagai guru. Kue siap duwe garwa Abimanyu? Inggih, kula sampun siap. Siap kak! Daru belajar sendiri dengan membaca buku dan nonton YouTube. Dia sangat hafal gaya beberapa dalang, gaya suluknya bagaimana dan sebagainya. Dia belajar dari itu, dari buku dan dari YouTube dari sejak umur 5 tahun. Dan ketika umur 7 tahun dia ikut festival dalang cilik, tetapi tidak bisa ikut dalam penilaian karena usianya masih di bawah perseratan. Baru setahun kemudian dia ikut kembali dalam festival dalang itu dan bisa menjadi juara 3. Daru ini
pernah menjadi pembuka acara untuk Dalang Sino di Melati pada tahun 2018 atau 2019 atau 2020, saya lupa, sekitar-sekitar itu. Dalang Sino adalah dalang pujaannya, dalang idola Ndaru dari Dalang Ki Seno Nugroho. Ndaru banyak belajar tentang sanggitnya, belajar tentang bagaimana untuk cononya, suluknya, dialognya, sabetannya, dan seterusnya. Keberanian Ndaru, kreativitas Ndaru untuk membuat wayang sendiri dengan kertas itu sungguh dahsyat dan mengharukan, karena dia berekspresi. Dia tidak meniru pola wayang, tapi dia mengcreate, dia berkreasi berdasarkan apa keinginannya. Maka bentuk wayangnya tidak sebagai wayang konvensional, tetapi wayangnya mungkin ada yang tinggi, kurus, dan seterusnya. Dengan pakaian-pakaian yang berdasarkan interpretasi atau pengetahuan dia. Itu bagian hormat saya pada Ndaru yang begitu tinggi semangatnya untuk belajar main wayang, seni tradisi yang katanya menjadi warisan dunia, dan kita bangga atas hal itu. Dia bahkan bermimpi bisa membeli wayang kulit satu kotak, juga bisa membeli gamelan pelog selindro. Itu sungguh, bagi saya sungguh luar biasa, mimpi yang sangat sangat menyentuh. Saya tidak tahu bagaimana hal itu nanti bisa menjadi kenyataan. Mudah-mudahan mimpi Ndaru ini bisa menjadi mimpi kita bersama, karena kata John Lennon, kalau mimpi itu kita impikan bersama-sama, dia akan menjadi kenyataan. Mudah-mudahan apa yang dilakukan oleh Ndaru memberi semangat pada kita untuk mencintai kebudayaan kita, untuk memahami bahwa Indonesia ini adalah sebuah negara dengan aneka kebudayaan masyarakatnya. Tidak ada satu sama lain yang lebih tinggi, kecuali keinginan kita untuk membuka kemungkinan-kemungkinan dialog, sehingga Indonesia yang beragam kita sadari sebagai kekuatan yang mampu memberi inspirasi pada dunia yang lebih baik di masa sekarang dan masa mendatang. Terima kasih telah menyaksikan dan menyemangati apa yang dilakukan oleh Ndaru. Thank you.